Oke guys, hari ini kita mau ngasih tahu treatment cara untuk menjinakkan si ninja. Burung gua namanya ninja. Ini guys, si ninja. Ini dia. Kan masih agak-agak giras ya. Coba ya, kita cara membuat nge-treatment agar dia menjadi nggak gerasak-gerusuk guys. Nah ini udah mendingan dia nih, udah nggak ini lagi. Coba. Ayo naik. Tuh, masih agak-agak takut guys. Caranya gimana? Kita pakai ini guys, treatment lapar namanya. Jadi ini dia belum gue kasih nektar dari tadi beberapa menit yang lalu lah ya. Ini rencananya gue mau kasih dia nektarnya. Dia akan dengan senang hati nih guys, lompat tuh. Guys, ini gue pegang-pegang guys. Ini guys. Mumpung masih muda, gampang guys dijinakinnya. Yang pegang dia nggak bakal kabur, karena emang ya udah kebutuhannya dia untuk minum nektar ini. Tuh, gue pegang-pegang guys. Oke guys, ikutin treatment ini selama sepekan lah, seminggu lah ya, dijamin burung kalian akan jinak. Tapi perhatikan juga harus diisi kolam dalam apa si air putih, supaya kalau emang dia benar-benar haus atau apa dia nggak mati. Ntar itu dulu guys, btw nektarnya wangi banget, jadi pengen ninja makan ninja. Dulu guys, jangan lupa di subscribe, like, comment, and share buat teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat buat kicaumania. Salam kicaumania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Hai ninja. Nah, yuk. Minum. Minum. Minum lagi. Guys. Si ninja. Ini gua namain kolonel ninja. Ninja matanya bagus, guys. Ayo minum lagi.